Partai politik ramai-ramai meminta syarat dukungan untuk calon independen yang maju pemilihan kepala daerah diperberat. Sebaliknya, menurunkan syarat pencalonan lewat partai politik. Teman Ahok yang menjadi garda depan pasangan Basuki Cahaya Purnama Heru Budi Hartono untuk mengumpulkan dukungan KTP dari warga Jakarta. Hari-hari ini mungkin cemas. Pasalnya, mayoritas partai politik di parlemen sekarang mengusulkan menaikkan syarat pencalonan lewat jalur perseorangan atau independen. Usulnya dinaikkan menjadi 11,5 persen hingga 15 persen dari jumlah penduduk. Kita lanjut. Usulan DPR ini kontras dengan usulan pemerintah yang mempertahankan syarat dukungan antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih atau daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Jika syarat pencalonan lewat jalur independen diperberat, tidak begitu dengan syarat pencalonan via partai politik. Rata-rata parpol justru ingin diperlonggar, alias diturunkan menjadi 15 persen kursi DPRD atau 20 persen suara sah pemilu DPRD. Lagi-lagi, ini beradu punggung dengan usul pemerintah yang mematok syarat sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu DPRD. Apa yang terjadi di parlemen lagi-lagi mencerminkan ketegangan permanen antara keinginan memberi tempat kepada calon independen dalam demokrasi lokal serta mengembalikan parpol sebagai basis demokrasi. Di tengah tingginya partisipasi langsung warga dewasa ini tercermin dari riuhnya partisipasi warga di media sosial. DPR seharusnya tidak egosentris. Jika tidak calon mumpuni seperti Ahok bisa-bisa hanya menjadi penonton di pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Ya, The Headlines kali ini telah mengundang uh, dari fraksi PDI Perjuangan Mas Arif Bibowo dan kemudian ada komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkian Syah dan ada Mas Hanta Yuda dan Bang Don Bosco Slamun. Terima kasih sudah hadir di The Headlines panja RUU revisi RUU Pilkada begitu dan kemudian ramai menjadi pembicaraan di media kemarin karena uh, menurunkan syarat dukungan ke partai dukungan lewat partai dan menaikkan syarat independen orang me mengkaitkannya langsung ke Jakarta, Bang Don. Iya memang apakah ini sebuah keinsidens atau sebuah Desain memang susah sekali untuk memisahkan bahwa ini seolah-olah mau menjegal Ahok. Teman-teman di DPR ini memang masih ada peluang, misalnya Ahok bisa saja, kalau dengan cara seperti ini, diperberat, itu bisa saja kemudian kembali dicalonkan oleh partai. Kan masih terbuka, belum tertutup sama sekali sebetulnya, untuk kemudian dicalonkan oleh partai. Saya kira, uh, tetapi ini, ini, ini sebetulnya kan cerita uh, yang memperlihatkan teman-teman mungkin bukan saja membuat demokrasi kita mundur. Jalan di tempat, tapi juga mundur gitu. Memutar mundur jarum jam itu Mas Arief menurut beberapa pengamatan. Itu kan kesan yang yang kesan. kemudian orang luar bisa ya, dapatkan. Perasaan. <laughs> Kenapa? Perasaan. Perasaan, <laughs> perasaan bisa Iya, ya, ya. ya, apa yang kemudian terjadi <laughs> uh, pembicaraan yang terjadi di dalam hmm, sebenarnya. Ya, jadi undang-undang pilkada -Undang ini kurang lebih ada 19 item ya, mm -hmm. itu yang memang harus dirapikan, dirubah. Sebab mm -hmm. kalau tidak mengganggu misalnya soal keserentaan, mm -hmm. Ya. Uh, pada pilkada serentak 2015 ada lima daerah yang hmm. kemudian ditunda gara-gara terbitnya putusan uh, tata usaha negara hmm. ya sementara harusnya dijalankan sesuai dengan jadwal tahapan dan program. Ya. Tapi kita bisa pahami KPU terikat dengan harus kewajiban menjalankan putusan pengadilan. Hanya saja seharusnya putusan pengadilan berlaku like spesialis dalam undang-undang pilkada, -undang mm -hmm. sehingga tidak ada lagi penundaan. Mm -hmm. Terakhir terbit harusnya tanggal 13 November ini itu satu problem. Kemudian kecepatan dan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa itu juga mm -hmm. satu problem. Maka di dalam pembahasan kemarin kita bicarakan tentang kemungkinan menambah kewenangan Bawaslu untuk mm -hmm. menyelesaikan sengketa itu yeah. sebanyak administratif. Mm -hmm. Ya, kemudian meluruskan kembali tafsir uh, yang uh, ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pengertian uh, persentase persentase tertentu dalam kerangka apa namanya Termasuk uh, bukungan, mengadili ya, perselisian hasil pemilihan, iya. ya. Oh, okay. Kemudian juga apa uh, menyangkut soal lahirnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Yang uh, sebaiknya memang diakomodir dalam perubahan undang-undang, jadi banyak hal, termasuk daftar pemilih, ya, hmm. apakah diperlukan lagi daftar pemilih tambahan satu dua, ya, hmm. uh, sementara ya. syarat untuk datang ke, ke bilik suara untuk memberikan suaranya cukup dengan KTP elektronik, ya. nah, bersamaan dengan itu, memang ada isu menyangkut calon calon persorangan. Ya, hmm. Jadi begini, uh, ini kan semua calon, baik berangkat dari partai politik maupun perorangan, kan akan menjadi gubernur, bupati, wali kota dengan derajat dan otoritas yang sama, jadi calon uh, calon calon uh, gubernur bupati wali kota yang nanti terpilih tidak berlaku sebagai setengah gubernur setengah wali kota <coughs> setengah bupati sebab apa? -apa. ya masing-masing ada dalam proses yang sama. Okay. nah kalau prosesnya sama kan harus ada kesetaraan, oh. ada proporsionalitas, oh. Maksud, ada keadilan. Ma -maksudnya, maksudnya, nah ya? karena itu maka sebentar karena itu yang didukung oleh uh, apa namanya uh, lewat perorangan maupun lewat partai politik itu harus ada kesetaraan. Oh, begini. jadi kenaikan itu Saya ingin posisinya... mengatakan sebentar, sebentar oh, ya. jangan dipotong dulu. Saya hmm. akan menjelaskan hmm. tentang putusan MK. Okay. Hmm. Jelas, pertimbangan putusan MK adalah itu merupakan open legal policy kepada pembentuk undang-undang sepanjang pengaturannya tidak melampaui pengaturan yang dilakukan terhadap calon yang berangkat dari partai politik. Gitu loh hmm. Nah, artinya begini, misalnya kalau partai politik menetapkan dukungannya adalah 15% kemudian untuk perorangan 20% lah itu menyalahi putusan MK. Nah, kalau kemudian pengaturannya di bawahnya kan tidak ada masalah, begitu loh. Oh, nah, it... lagi pula untuk agar kesetaraan, saya ingin katakan sebenarnya hal-hal yang penting untuk dicermati dalam konteks ini. Jika partai dalam posisi mulai tertib, mulai disiplin, kemudian malah terbuka yang basisnya individualisme lebih dilonggarkan, saya curiga jangan-jangan ini soal strategi para mafia saja untuk menggerakkan modal berpindah dan kuasa. Okay, saya berpindah. boleh ini ya. <laughs> uh, jadi intinya adalah kesetaraan hmm. begitu ya antara partai dengan calon uh independen nah, ya, kita Setara bukan enggak. sama sama berarti. Jadi ya, kalau sebelas tengah ke 15 belas sama seperti lima belas Uh, Sebelum kan sampai 15 ke sana, ke 20 ya. saya akan jawab itu. Tapi saya ingin berangkat ini bukan sekedar soal DKI ya, ya. soal ibu hmm. kota. Karena kita bicara sistem, bicara Indonesia. <laughs> Jadi munculnya uh, ide atau uh, peraturan tentang diperbolehkan jalur alternatif, saya mengistilahkan hmm. jalur alternatif hmm. independen hmm. Ya. jalur Al utama partai saya pada posisi ingin memperkuat partai politik kalau proses ini. Apa keuntungannya? Satu, ini bisa menjadi instrumen untuk menstimulus proses. Pembenahan rekrutmen di partai politik. Jadi, kalau proses rekrutmen di partai politik itu demokratis, berbasis meritokratis, jadi kapabilitasnya betul yang dilakukan, bukan berbasis isi tas, misalnya betul-betul modal sosial, bukan modal finansial, dan itu bisa dimenahi dengan baik menurut saya dengan sendiri jalur alternatif bernama uh, calon independen itu tidak laku kalau saya ingin menjadi kepala daerah daripada repot-repot mencari KTP mending saya daftar di partai-partai politik punya mesin politik lebih mudah terbuka dan seterusnya itu poinnya yang kedua sudah sudah pasti bahwa akan lebih mudah kalau mereka iya, lewat partai politik dan ini menguntungkan politik, partai saya iya. ingin membuka agar jangan dihadap-hadapkan gitu iya. ini justru menguntungkan partai punya political benefit bagi partai sebenarnya untuk jangka panjang memperkuat partai. Yang kedua bagi publik juga bagi masyarakat juga ada jalur alternatif ketika misalnya ada sumbatan Mas Ferry sebagai calon hmm. kandidat yang kuat hmm. agak sulit atau Mas Arief saja ini kandidat luar biasa bagus hmm. tapi tersumbat masuk melalui PDIP tetapi bisa melalui Dan jalur alternatif, misalnya. Tempat, tempat justru kita membiayai barat Nah, bisa hmm, sebaliknya, okay. misalnya untuk kasus ya. seperti hmm. itu, hmm. itu juga bisa terjadi sehingga memperkuat juga. Yang ketiga, karena kita kalau nasional sistem presidensil, nah masuk ke lokal itu kan basisnya agak berbeda, punya otoritas yang sama. Saya setuju tadi, betul-betul ada yang dipilih memang individu. Jadi presiden itu. Ya dipilih oleh rakyat, kemudian ada DPR di sana diwakil dua. Beda hmm. dengan bangunan parlemen okay, yeah. Nah, poin yang ingin saya katakan adalah tidak bisa juga kita bawa mengatakan uh, uh, apa namanya sistem dari jalur non partai ini melemahkan partai. Menurut saya tidak, justru berkuat. Pada titik tertentu saya memimpikan, merindukan prosesi partai ini yang banyak. Dari dari pemilu ke pemilu, uh, memang calon independen itu. Naik terus ya ininya. Iya. Naik, walaupun tidak terlalu signifikan. Naiknya. Persyaratannya uh, ya. Cuman DPR. dalam konteks persyaratannya memang cukup uh, di 2008 itu kan tiga tiga persen. Biasa, ya. Sekarang 6,5% setengah persen kan seperti itu. Uh -huh. Itu saja. Bahkan gini terkait dengan soal tanpa saya harus masuk dalam wilayah politik yang sekarang sedang digodok oleh uh -huh. uh, DPR dan DPR pemerintah. Ya. Uh, KPU juga mengusulkan terkait dengan bagaimana supaya proses pilkada ini juga menjadi lebih terbuka, lebih menarik dalam artian seluruh uh, seluruh uh, anasir bangsa, seluruh masyarakat yang memang punya potensi untuk uh, ikut serta dalam aktivitas pilkada itu bisa dilakukan. Makanya misalnya kenapa kita mencantumkan bahwa uh, untuk yang ada di DPRD tidak perlu ada threshold Hmm. Ketika oh. dia sudah ada di DPRD, maka, par, maka misalnya partai itu bisa mencalonkan. Yaudah, ikut, aja langsung. ikut saja, langsung. Gitu. saja seperti itu. Uh. Yang kedua terkait dengan soal kesorangan, tidak perlu dengan 6,5 persen ini diturunkan saja grade-nya uh. sesuai dengan Undang-Undang uh, tahun 2008 Berapa, di, di tiga setengah, di tiga, 50, setengah. persen. Uh -huh. Jadi uh, kontestasi politik yang dibangun uh, dalam uh, ini dalam aktivitas pilkada itu kan lebih menarik. Bahkan yang namanya calon tunggal itu bisa jadi tidak hmm. tidak akan muncul. Itu mengatasi calon tunggal yang kemarin berjumlah ber, cukup banyak ya kemarin itu soalnya. Setidaknya di Blitar dan juga <tuk> yeah. di menurut saya begini aja. Nasi. Ini ini kan problem antara bagaimana teman-teman DPR membuat undang-undangnya yeah. sama fakta yang ada di lapangan. Kalau lihat pertumbuhan calon independen, saya termasuk yang percaya akan makin banyak. Lalu ketika makin banyak, ini kan cerita Calon independen yang sekarang mungkin akan menghasilkan sesuatu yang bagus, mm -hmm. itu juga akan menimbulkan pertumbuhan yang juga akan lebih tinggi. Artinya rakyat makin cerdas untuk mencari pemimpin. Bukan berarti mengabaikan parpol, tetapi ini menurut saya sebuah persaingan yang juga mungkin akan sejalan untuk kemudian oke okay deh, dialektikanya adalah ketika rakyat cerdas. Parpol juga harus bagus mencari okay. kadernya, yeah. untuk kemudian bisa menciptakan, menghasilkan pemimpin yang bagus. Bagi saya lebih baik tengok ke bawah, teman-teman DPR sebelum membuat undang-undang, sehingga tahulah kita pada satu saat, apakah ini syaratnya justru harus lebih dipermudah dan lebih gampang untuk menimbulkan atau menciptakan atau memunculkan banyak pemimpin yang bagus, ataukah stay dalam posisi seperti sekarang, atau dipersulit. Okay. Walaupun untuk saya rasanya dengan generasi baru seperti sekarang, uh, lihat performance. Partai yang ada, mm -hmm. menurut saya orang akan lebih memilih saat ini sampai beberapa tahun ke depan lebih baik dipermudah. Oke, okay. kita break dulu, kita akan lanjutkan sesaat mm -hmm. lagi. Kami akan kembali untuk anda. Tatkala syarat pencantuman materai diformulir formulir dukungan untuk calon independen menerbitkan kontroversi, Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama angkat suara. Berikut adalah cuplikan pernyataannya. Aduh, aku sih masa bodoh lah. KPU mau bikin apapun, pokoknya selama peraturannya, kalau semua pendukung materai, kalau sejuta, 6 miliar loh. Diterima mana kita mau gilingnya? Saya sih udah pikir santai saja lah. Kalau sampai keluarin KPU, mesti ada materai yang terkumpul berapa saya kumpulin. Terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut, gara-gara nggak -gara ada materai, ya sudah nggak usah ikut. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Ya sudah. Saya sampai Oktober 2017 saya kan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silakan pesta pora orang yang pengen banget jadi gubernur. Rasanya saya harus ke Mas Ferry dulu untuk klarifikasi soal ini materai. Ya kalau materai itu kan sebenarnya satu mekanisme prosedural yang itu sudah ada ketika calon pesorangan ada dalam pilkada mekanisme ini kan sudah sudah ada bahkan tidak hanya calon pesorangan yang namanya partai surat pernyataan dari pimpinan partai politik atau gabungan partai politik harus dalam poli materai itu memang satu KTP satu materai gitu ya materai mekanismenya itu soal pengumpulan itu kan dalam konteks menghindari manipulasi ketika misalnya ada orang 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 tersebut tidak firm terhadap pilihannya. Aha. Tapi dalam konteks pengumpulan dukungan calon perseorangan itu terkait dengan dukungan per desa atau per kelurahan. Okay. Hmm. Jadi ada pernyataan e, satu materai Aha. bahwa memang dia otentik itu mendukung dan itu juga ditandatangani oleh pasangan jadi calon tersebut. Jadi lokasi per kelurahan. Jadi sebenarnya tidak tidak, tidak menjadi yang, ya. tidak usah menjadi polemik seperti ah. ini okay. ini sudah terjadi di pilkada-pilkada yang lalu. Bahkan tadi partai politik pun Uh, yang namanya syarat calon bukan syarat pencalonan yang diusung oleh partai hmm. syarat calon dari partai politik riwayat hidup saja dilampir oleh materai hmm. di mengerti jadi ya. bukan lagi perdebatan begitu yang soal materai jadi oke okay oke -okay nah. saja kalau kemudian di... ini ini sebuah berita bagus kan ya. karena sebetulnya di masyarakat itu ada salah paham ya. yang benar itu adalah bahwa dalam kasus ahok kumpulkan lagi atau klasifikasi KTP yang sudah terkumpul menurut desa, lalu kemudian di situ kemudian ada formulir yang bermeterai bukan yeah. untuk menandatangani bahwa ini betul uh, asli dari sana bukan atau bagaimana Sehingga tidak seperti hitungan Ahok dalam 6 yeah. miliar tadi. Uh. Kenapa harus desa kelurahan? Ini kan soal tertib uh, administrasi, administrasi yang dilakukan. Yeah. Sehingga nanti memudahkan verifikasi. Ada dua kan, verifikasi hmm. administrasi dan verifikasi faktual. Sehingga KPU juga nanti akan mudah. Ini uh, di uh, Kabupaten A atau Kota A di Kecamatan mana Desa mana iya. itu sudah jelas pengklasifikasinya iya. sehingga itu kita dengan mudah kalau memang nanti seluruhnya calon seorang dengan KTP yang ditumpuk. Kita kan juga dalam memverifikasinya sulit juga. Uh, nah, hal-hal ini juga harus menjadi uh, perhatian dan pengertian dari uh, Bukan para pihak. Bukan dalam konteks menjegal uh, siapapun uh, lah. Sih, ini, gitu. ini contoh Ahok uh, cuma cuma contoh gitu ya, kan. Aja, ada, contoh. ada orang lain. Tapi saya kalau boleh saya kembali lagi ke soal uh, Mas Ferry tadi katakan turunkan saja syaratnya, Bang Don menyebutkan, hmm. udah turunin aja gitu. Semua orang ini termasuk Mas Hanta uh, pernah nggak di, dibahas di uh, DPR itu, dengan ya, penurunan kan? ini? dua, -dua artinya ya sudah gitu memberikan pertama adalah soal calon perorangan kan sama sekali bukan merupakan gagasan politik dari dpr dan pemerintah sejak dulu mm -hmm. dia lahir karena putusan mahkamah konstitusi mm -hmm. dan kami mamnya tentu tidak sesederhana seperti yang e, diperbincangkan saat ini kan setiap partai politik ini punya pandangan-pandangan yang basisnya adalah filosofis historis mm -hmm. ya misalnya partai saya ini tentu akan mengandalkan mengutamakan pada kolektivitas Kolektivisme, hmm. ya, kegotong-royongan. Jadi, kita memang tidak me memposisikan sebagai partai yang mengagung agungkan individualisme orang per orang. Begitu, kan, yang kita bangun adalah organisasi. Mm -hmm. Nah, karena itu, kemudian begitu muncul calon perorangan, ya, sudah, itu putusan MK. Nah, okay, ya. 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 Kan kita terima juga. Kita tidak tolak, mm -hmm. ya, uh, tapi kemudian kita dalam upaya sistem konstitusionalisme, ini itu? ya. Nah karena itu maka semuanya kan menjadi gubernur bupati wali kota Bukan setengah gubernur setengah bupati wali kota Maka posisi kan sama-sama berlaga, Sama-sama berkontestasi Melalui mesin elektoral masing-masing Yang satu lewat partai Yang satu lewat gerombolan atau organisasi apa saja Kan begitu Nah ya. artinya pekerjaan Sebentar ya. pekerjaan yang sama kan tidak boleh diperlakukan berbeda Ya hmm, kita, gitu tadi, kita tadi bicara soal menurunkan dua-duanya Itu yang saya tanyakan ke nah, Pernah kan gak kita, dibahas itu di, di, di Ini tanya. kan dalam rangka mengatasi kelangkaan calon, banyak kader-kader partai yang sebenarnya baik, misalnya dari sudut pandang partai. Tetapi karena mereka kemarin harus mundur, maka kemudian pada tidak mau maju, begitu kan? Okay. nah karena itu dibukalah keran itu, Dada. ya. Dan basis uh, demokrasi kita itu kan di partai politik utamanya, ya. Tetapi tetap tidak menutup ruang bagi calon perorangan yang notabene sebenarnya semuanya juga sebagian besar adalah orang-orang partai hmm. yang mudah tidak merasa merasa tadi uh -huh. merasa perasaan <laughs> tadi tidak mendapatkan tempat di partainya maka dia lewat jalur, jalur independen <laughs> saya juga ingin katakan soal akuntabilitasnya bagaimana uh, tanggung iya, yeah, karena jalur, ya. jalur independen kan tidak cuma oh, gitu. soal mereka yang tidak punya uh, tidak merasa tidak mendapat tempat di partai hmm. gitu ya, ya kan tadi. Merasa. Ya. ya, tidak merasa tidak merasa tidak dapat tempat di partai. Oh, di, di di Pemilu Kada yang sebelumnya ada juga yang lewat jalur independen walaupun tetap ada partai, partainya hmm. lagi dispute. Kemarin 13 orang jadi bupati wali kota ya. 8 di antaranya ya. adalah kader partai politik. Ya. kalau soal kemenangan itu soal lain ya. ya. Kita membedakan nih proses pencalonan. Pencalonan itu ada dua jalur tapi tidak otomatis dari independen lebih lebih baik daripada dari patah atau sebaliknya tidak ada nah, yang tidak. bilang itu begitu ya iya, iya. iya. nah karena itu saya fokusnya adalah demokrasi itu kualitasnya meningkat kalau ada selain partisipasi adalah kompetisi uh -huh. nah kalau kompetisinya semakin tinggi semakin baik maka kualitas demokrasi semakin baik nah kalau bicara konteks ini maka uh, kita meletakkan begini saya pada fokus saya setuju mas Arief juga memperkuat partai. Poinnya saya setuju, mm -hmm. memperkuat partai. Saya pada posisi tidak percaya ada demokrasi modern tanpa partai tanpa politik partai. Okay. dengan modernisasi yang luar biasa. Mm -hmm. Harus ada partai, tapi partai yang kokoh, yang sehat, yang kuat dan sebagainya. Karena itu saya meletakkan ini ibarat cangkok tanda petik cangkok politik. Saya tidak meletakkan sederajat, saya menyatakan jalur utamanya partai. Mm -hmm. Tapi ketika jalur utamanya ini ada sumbatan, ada problem harus kita akui. Nah, kita harus menyehatkan ini dengan sistem yang tadi. Saya setuju pada prinsip itu. Nah, karena itu kenapa misalnya revisi undang-undang ini tidak melakukan serius melakukan proses rekrutmen di partai politik? Di PDP saya akui, kita apresiasi ada proses tes apa itu? Uh, ada tes dan ah, invest, itu itu positif, dan tapi kan tidak semua partai. Psikologi. Kalau ada beda visi, ada ada semi konvensi lah, tidak harus konvensi yang serius, yang lengkap dan kompleks. Ada proses partai, ada proses di mana proses kita, kita secara terbuka. Musrangkus, musancapsus, kalau sus, kalau berdasar hmm. nah, Jadi dibuka kepada publik. Beda ya. beda visi <laughs> misalnya. Ya. Saya kalau saya ya daripada misalnya ada partai terbuka, basisnya jelas teknokratis eh, apa namanya meritokratis tadi, beda kapabilitasnya. Kemudian kemudian kekuatan elektoralnya. Saya lebih milih partai rasional. Saya tidak tahu kalau ada kepentingan di belakang itu. Ketimbang misalnya uh, harus mengumpulkan KTP yang sangat sulit, itu satu. Buat, buat calon, so soal buat KTP calon. tadi saya prinsipnya verifikasi harus ketat sama memverifikasi partai. Verifikasi harus ketat membuktikan bahwa ini benar. Tapi harus dipermudah. Karena itu ketika ditanyakan partai diturunkan 15 persen setuju sekali saya setuju sekali. Tapi yang independen juga diturunkan. juga sehingga sehingga kita punya menunya itu alternatifnya banyak gitu. Sebetulnya saya saya gini ini ada perdebatan misalnya karena pendekatan legal melalui undang-undang kan gitu kan ada pendekatan politik kalau lihat gini Sebagai jurnalis saya coba melihat bahwa persoalan yang ada di masyarakat itu seperti apa sih? kan itu sangat beragam, ada yang menerima kehadiran partai dan pencalonan partai, ada yang mau melewat melalui jalur uh, independen. Ini semua adalah fakta ya. yang ada. Kenapa fakta ini ada? Ada yang ya. mengatakan sulit lewat partai karena biaya politiknya yang besar, ya. bahkan ada politik di situ. Wow. Kedua, lalu, di situ lewat perorangan nggak ada money politik, uh, Ahok nah, misalnya, ini cerita ceritakan partisipasi politik orang. Partisipasi politik publik yang membiayai sendiri, itu tanda kutip ya, sementara ini membiayai sendiri untuk kemudian memenangkan seorang calon atau menggolkan seorang calon. Ini juga fakta yang dalam hitungan saya, itu akan berkembang dari waktu ke waktu setelah melihat performance uh, partai politik. Tidak semua jelek, mm -hmm. tetapi performance ini kemudian menimbulkan persepsi atau sikap tertentu di publik untuk mengambil jalan ini. Mm -hmm. Bahkan mungkin mereka... Mereka akan melihat satu calon, orang ini belum tentu mau, tapi oh, oke okay lah kita mau, ayo, ayo hmm. maju, gitu. Hmm. Itu bisa. Partai politik juga akan melakukan itu. Partai politik seperti PDIP misalnya sudah memperlihatkan sejumlah kader yang bagus. Tapi tidak semua partai politik melakukan hal yang sama. Toh bagi rakyat, itu sebetulnya satu aja, mau mencari pemimpin yang bagus sekarang ini, saatnya. Itu Karena sudah ada contoh. Ya. Iya, kita mau cari pemimpin yang kerja kerja ya. kerja itu saja yang mereka pilih mencari pemimpin yang bagus mau dari partai mau tidak ya, dari partai bagus. begitu ya mungkin ya kami kita akan kembali <laughs> untuk anda sesaat betul. lagi kita itu ya. itu yang betul. Ya. Tonggak kehadiran calon independen bisa dilacak dari Aceh sekitar tahun 2006. Cerita calon perseorangan atau independen maju pilkada berawal dari bumi Nanggro Aceh. Ini adalah bagian dari hasil kesepakatan RI dan GAM tahun 2005. Alhasil dengan payung undang-undang pemerintah Aceh tahun 2006, digelar pilkada serentak di bumi Aceh pada 11 Desember 2006. Pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang maju lewat jalur independen menang dan berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2006 hingga 2011. Cerita manis di pojok barat Indonesia itu mengilhami kehadiran calon independen di pentas demokrasi lokal di tanah air. Dua tahun setelah Aceh, calon independen masuk dalam Undang-Undang Pemda tahun 2008. Syaratnya pun dibikin ringan, antara 3 persen sampai 6,5 persen jumlah penduduk. Jakarta, jantung republik, juga pernah menyertakan calon independen dalam pilkada 2012 lalu. Bahkan ada dua pasangan calon independen dari enam kontestan yang berlaga mereka adalah Hendar Jisupanji Amat Riza Patria serta Faisal Basri Bim Benyamin. Di Pilkada Serentak 9 Desember 2015, calon independen yang berlaga meningkat. Ada 137 pasangan calon dari 827 kontestan. Kenyataan ini seharusnya menyadarkan kita semua bahwa calon independen menyehatkan demokrasi Indonesia arus balik yang menginginkan hal yang bertolak belakang sudah sepantasnya ditolak. Ya, kita boleh, saya boleh garis bawah ya, Mas Arif ya tadi ya. tentang bahwa masyarakat ingin uh, mencari pemimpin ya. yang baik. Ya, setuju saya. Mereka sebenarnya tidak terlalu peduli mau dari partai atau dari Betul. mana asalnya, Betul. Mas Arif. Ya, menurut saya memang begitu, uh -huh. ya. Nah, karena itu proses politiknya saya kira memang harus dikuatkan mm -hmm. ya, harus benar. Jadi, orang tidak berspekulasi, mm -hmm. orang kalau mau serius menjadi seorang pemimpin lewat satu vehicle yang benar, tepat e, menjauhi politik uang mm -hmm. begitu kan dan akuntabel. Akuntabel itu artinya bukan sekedar akuntabel dalam bentuk bunyi-bunyian pada publik mm -hmm. tapi memang teruji, terbukti dan kalau misalnya begini orang yang dicalonkan dari partai politik dia menjadi bupati. Mm -hmm. Kalau dia tidak bekerja dengan baik, tidak hanya dirinya yang disalahkan, partainya oleh, juga. juga. Lah <laughs> ini kalau calon perorangan hanya dirinya sendiri, jadi sangat tenteng, gitu ya. loh. Saya membayangkan nah. soalnya begini, Mas Santa, Jadi kalau misalnya orang pengen uh, jadi uh, kepala daerah, dia hmm. tidak bekerja satu tahun sebelumnya, gitu. Tapi sudah sekian lama hmm. di daerah itu, gitu. Jadi memang mau dari partai atau dari manapun, ya. dia akan ada usaha untuk kemudian melakukan sesuatu di ya, daerah yang itu. Harus kita penuhi itu tadi hak publik mendapatkan pemimpin terbaik yeah. hmm. mutiara terbaik dari mana tempatnya dari mana jalur ini kan kita sedang bicara jalur jalan hmm. tujuannya yeah. kan sama. Ibarat kita mau ke Surabaya di Jakarta bisa pesawat bisa kereta api ya sama sah dua -dua aja, hmm. asal legal hmm. dipermudah semuanya jadi okay. eh, apa namanya yang terpenting adalah ter, me ujung dari proses demokrasi prosedural itu substansi demokrasinya terpilih pemimpin yang terbaik nah bagaimana proses pemimpin terbaik itu banyak cara tadi. Dengan jalur independen, jalur non partai, atau jalur partai politik, ini yang mm -hmm. harus didorong dan proses yang sebenarnya yang difokuskan bukan pada uh, sekedar verifikasi tadi, mm -hmm. tapi proses seleksi. Okay. Mm -hmm. Ini kan seleksi. Yeah. Mm -hmm. Jadi ada tahap seleksi, ada eleksi, election. Mm -hmm. Di proses seleksi ini seleksi integritas, seleksi kapabilitas, mm -hmm. seleksi dan seterusnya mm -hmm. itu baru pada eleks, election dan dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat. Yeah. Saya kasih contoh misalnya, yeah. uh, kita survei kredibel, ada kandidat kuat. Yang diinginkan publik, masyarakat secara umum bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tidak mendapatkan jalur yang partai politik tadi misalnya, Maka muncul alternatif, ada jalur ya. bisa dilalui dan okay. bagi masyarakat terpilih yang terbaik. Nah itu sebenarnya substansinya menurut saya yang harus kita kita perkuat ya demokrasi kita arahnya sana. Mempermudah untuk semua. Tadi Mas Ferry sudah katakan, iya udah yang sudah di DPR atau DPRD, ya udah boleh saja mencalonkan gitu ya. partai. Iya. Ya. Prinsipnya oh, tadi saya sepakat. Lebih ribut nggak buat KPU itu? Uh, dalam konteks teknisnya bisa jadi lebih ribet lah ya. ya kita harus memverifikasi segala macam tapi dalam dalam membangun sebuah tatanan demokrasi yang yang juga KPU juga terlibat di dalamnya walaupun dari sisi administrasi kita menjadi lebih lebih uh, lebih baik seperti itu ya. jadi ini yang memang harus kesempatan menjadi kesempatan lebih banyak, gitu. Ya. lebih banyak dan ini harus menjadi catatan adalah soal rekrutmennya juga. Oke. Okay. Ini hmm. ini ini penting soal rekrutmen politik. Kenapa? Hmm. Karena ujung ujungnya KPU nanti yang disalahkan. Oke. Okay. Ketika misalnya ada calon yang memang tidak verified, hmm. yang itu tidak diseleksi secara benar oleh partai atau oleh perorangan, hmm. dia daftar ke KPU. Uh, uju ujung-ujungnya KPU coret dan dia harus menuntut ke ke pengadilan gitu kan mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Ini kan menjadi uh, hal yang cukup merepotkan kita mm -hmm. juga. Nah, seharusnya proses rekrutmen ini juga harus dikawal dengan baik. Jadi okay. urusan integritas, urusan kapabilitas, urusan uh, apa dia punya uh, mekanisme mm -hmm. internal partai itu harus selesai di partai. Okay. Urusan administrasi, urusan yang memang terkait dengan norma yang adalah undang-undang KPU, KPU yang ini memang kan ada. Dari <laughs> nah, kalau dari partai. Kalau dari partai lah, kalau perorangan gimana Sama jalan. saja mekanismenya. Jadi uh, Ya itu terserah hmm. mekanisme yang ada di perorangan itu sendiri, hmm. bagaimana uh, yang ada. Tapi siapa ya, ketika dia sudah berpun, masuk, siapa yang menyeleksi? Siapa? <laughs> ketika ya? dia sudah masuk ke kita, itu yang harus menjadi perhatian ya. kita. Gini, tanda-tanda zaman itu berubah dan berubahnya banyak sekali. Jadi kalau kita membuat peraturan yang tidak mengikuti tanda-tanda dan permintaan zaman itu bisa 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 dianggap sebagai memutar mundur jarum jam. Saya mengandaikan ada, ada rekrutmen lewat partai politik Tapi juga ada rekrutmen lewat publik mm -hmm. Kan kira-kira itulah calon independen tadi Dan kita ambil contoh Ahok itu Kita anggap saja bahwa ini sebuah rekrutmen yang dilakukan oleh publik Apa basisnya? Basisnya adalah karena publik itu cerdas dan paham tentang kinerja seseorang Kerja seseorang diketahui Dan sekarang di berbagai daerah bahkan sampai ke pelosok pelosok mereka kan sudah tahu dan sudah bijak untuk melihat pemimpin mereka sendiri yang mereka anggap baik. di daerah muncul juga nama -nama karena seluruh itu, ya? problem seluruhnya itu transparan tidak ada lagi yang bisa ditutup kinerja seseorang bahkan tentang saya juga orang tahu di mana hmm. tentang siapapun orang tahu siapa siapa yang ada di situ itulah cerita yang terjadi uh, sekarang ini dan beberapa waktu ke depan dan itu tadi menurut saya benar sekali kalau dibuka jalurnya kalau kita buka selokan airnya sama-sama mengalir lebih cepat bikin bagus dua-duanya saja jadi mahal nggak ongkosnya hmm. kalau Jangan ini bisa dibayarkan mungkin mahal kalau masih menggunakan aturan sekarang misalnya hmm. kalau hmm. dipermudah untuk seperti tadi partai yang sudah masuk di, pe di perwakilan ya udah prinsipnya kalau kontestasi dan kompetisi yang liberal pasti tidak murah pasti oh. mahal hmm. ya hmm. dari sudut pandang apapun pasti mahal termasuk menggerus sumber daya ekonomi dan uang dari rakyat dari publik hmm, okay. ya dan juga dari negara. Nah, ma mari kita pikirkan itu. Iya. Gitu. Buat Mas Arief, nyaris tidak mungkin kalau kemudian uh, calonnya jadi makin banyak gitu dan lebih, lebih mahalnya nggak jadi yang gitu. Kalau menurut saya sampai hari ini praktek yang kita ikuti, yang kita alami itu mahal. Ya, hmm. saya belum belum tahu bagaimana caranya misalnya begini soal money politik antara pemberi suap ya kita harus masuk kategorikan itu sebagai suap nyuap ya yang memberi dan yang menerima harus dihukum apakah mungkin ya kalau ya. yang disuap itu ratusan ribu rakyat ya dalam jumlah seratus ribuan ditangkapin semua kan nggak mungkin juga okay. Mas, untuk membuktikan yang Mas memberi Arif juga ya. tidak mudah pertanyaan saya ke Mas Arief, ini kan ada relawan Jokowi yang membiayai diri mereka sendiri untuk mendukung bukan pada waktu pilpres pada saat yang sama Ahok Orang mulai mengumpulkan KTP lalu kemudian mereka jual merchandise. Tentu saja tidak semuanya 100% benar. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika publik itu tahu bahwa ini calon pemimpin yang bagus, partisipasi itu kan ba bagus sebetulnya. Kenapa? Partisipasi itu bagus. Betul mahal secara Kita tidak, akumulatif. Saya pandangan hmm. saya tidak kemudian menghambat partisipasi. Hmm. Ya silakan saja partisipasi. Tetapi prinsipnya semuanya adalah dalam rangka melakukan mobilitas politik secara elit. Hmm. Kan menjadi elit semua, menjadi komisaris nggak diapa urusannya kan ngomong tidak berpolitik tapi juga bukan masa kan itu Oke. saja itu elitnya iya. kita kita dulu lagi ya kami akan kembali untuk anda sesaat lagi Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Pesanta tadi kalau ya, dikatakan memang akan muncul di, di banyak daerah orang-orang oh, ya. yang uh, apa ya, Mutiara begitulah uh, ya Bang diara, ya, betul, orang ya, Mutiara-mutiara gitu. di beberapa uh. daerah, di sejumlah daerah. Dan saya rasa tidak cuma publik yang melihatkan, partai ya, juga patin, mestinya melihat betul. gitu. Betul. Masa iya sih tidak tidak bisa kemudian merekrut? Jadi kan sama, gitu, partai ya. punya kepentingan mencari yang terbaik ya. untuk memimpin daerah semua sama. Tapi kekhawatiran kita ketika diturunkan, saya berprinsip prinsip misalnya tadi Mas Ferry tadi menarik. Untuk Pilpres bahkan misalnya nggak. semua partai ini Nusim. nanti kan perdebatan ramai ini nanti nggak. karena serempak Pilpres dan Pileg Ada 11%. Apakah nanti harus ada ambang batas lagi atau ya. tidak? Nah, menurut saya misalnya akan wah ini akan banyak sekali ada 10, hmm. belum tentu. Kenapa belum tentu? Kita 2004 itu saran 3% kalau tidak salah ya setiap partai. Nyatanya nggak banyak juga tetap berkoalisi ada rasionalitas di partai juga dan saya yakin tidak mungkin akan ada 10 orang berhitung kalau kayak saya mau maju nggak ada peluang buat apa gitu kira-kira nah sehingga kekhawatiran yang penting prinsipnya membuka jalur membuka jalur semakin baik sehingga tidak ada sumbatan baik di partai politik maupun di non partai politik jalur apa namanya perseorangan tadi nah itu yang harus didorong dan bagaimana prosesnya Pemilih itu datang ke bilik suara itu adalah orang-orang terbaik. Orang-orang yeah. ini istilahnya begini, kalau saya ini partisipasi juga ya <laughs> buat <laughs> orang berpartisipasi di pemilu. Kalau datang ke sebuah pesta, saya analogikan, hmm. ini kalau prasmanannya, menunya banyak, kan orang banyak kemungkinan terlibat. Dia tidak suka lempar, mungkin dia suka singkong. Hmm. Nah, kalau banyak menu-menu alternatifnya untuk pilkada DKI dimanapun, menurut saya semakin baik. Ada okay. kompetisi, yeah. nah, itu yang yang positifnya ambil dari sana mm. bahwa iya ada proses seleksi, ada proses pemilihan dan seterusnya. Ini yang menurut saya juga kita harus dorong ya secara konstitusional, yeah. meskipun yeah. Mas Arief bilang gagasan ini bukan muncul dari partai dan DPR, tapi juga ya karena perkembangan soalnya, harus soalnya sudah konsesional, yeah. dan apalagi di di Amerika misalnya kita lihat pilpresnya calon independen nggak pernah menang belum pernah hampir yeah. menang yeah. pernah hampir menang yeah. Yeah. tapi konstitusional itu dikuatkan buat yeah. tapi nyatanya selalu kalau tidak dari Demokrat dari Republik misalnya yeah. menjadi presiden karena saya membayangkan itu kalau tadi uh, bu uh, membuka simpul-simpul mungkin yang uh, tidak mendapatkan tempat mungkin hmm. yang dispute yeah. mungkin hmm. karena itu terjadi di Kutai Kartanegara dan uh, yeah. Bandung misalnya hmm. itu kan yang calon dari Golkar dan ketika partainya ribut akhirnya maju calon independen menang loh itu betul hmm. Pada ya, akhirnya, kan itu bisa dimanfaatkan. Pada itu. akhirnya, kan dalilnya tetap ya. saja seseorang yeah. dengan personality dan capability dan kinerja itulah yang dilihat oleh publik okay. apakah dia itu independen, apakah dia itu melalui partai, yeah. maka betul belum tentu benar mengatakan kalau se seseorang dicalonkan oleh partai tertentu, lalu kemudian partai tertentu lah yang memenangkan, tapi karena orangnya okay. sebaliknya yeah. juga bisa terjadi mm -hmm. gitu. okay. saya boleh dapat closing statementnya sekarang karena yeah. kita sudah hampir bagian akhir yeah. untuk, yang pasti, untuk pilkada serentak uh, prinsipnya pindah KPU pindah -pindah yang menjalankan sih. apa yang ada yeah. di undang-undang, kita buat peraturan teknis Isinya lewat PKPU peraturan KPU yang ada. Nah, yang pasti adalah bagaimana per, per, permasalahan yang terkait dengan persyaratan pencalonan dan persyarat, dan syarat-syarat calon itu betul-betul dibuat aturan yang memang lebih lebih baik. Oke. Okay. Sehingga ketika bisa nanti diimplementasikan oleh KPU dan juga nanti di, diikat oleh para uh, kandidat uh -huh. dalam sebuah kontestasi itu, itu nggak ada problem apapun. Termasuk okay. tadi soal rekrutmen urusan-urusan yang yang tadi yang kapabilitas integritas itu harus sudah selesai. Jadi tidak tidak usah Tinggal nanti aku. akan bermuara di KPU. Sekitar. Karena KPU tidak akan masuk pada wilayah-wilayah yang memang lebih 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 abstrak okay. itu. itu yang memang menjadi perhatian kita. Okay, Mas Arif. Ya saya kira kita ikuti kita ikuti saja prosesnya. Tidak ada upaya partai untuk mengganjal orang-orang. Orang. Jadi tidak penting. Um partai ini sedang menghadapi problem yang dia harus selesaikan, hmm. menguatkan kapasitas, kapabilitas, mengutamakan kader dengan kualifikasi tertentu. Misalnya kalau di PD Perjuangan adalah 10 variabel yang sebagai alat ukur. Hmm untuk menentukan apakah orang itu akan diputuskan menjadi calon partai atau tidak. Sebagian diantaranya adalah bukan orang dari internal partai sendiri, karena memang 10 syarat itu belum terpenuhi. Ya, nah, jadi memang kita jadi harus kita buka, tunggu ya, saja lah ya. Jadi ya tidak di, ada upaya-upaya di, yang ya. dikatakan sebagai menjaga calon perorangan, apalagi sekedar menjaga laho. Saya garis tidak akan, ada bawah. bagi, okay. bagi Mas, kepentingan bangsa dan negara. Setuju. 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 Jadi, setuju. jadi, poinnya memang saja. memperkuat sistem kita, dan ujungnya jadi kan secara prosedural demokrasi yang harus diperkuat bahwa sekonstitusional ada dua jalur, jalur partai politik non partai politik. Yeah. Secara substansial kita ingin menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik lewat jalur apapun yeah. yang bisa menyerahkan rakyat. Setuju dan okay. kita menguatkan partai politik. Jadi momennya ada momen untuk mulus tadi okay. pembenahan untuk buat semua. Okay. Ya Buatlah rakyat itu memilih dengan bahagia, hmm. untuk yeah. memilih pemimpin yang membuat mereka juga bahagia. Itu aja, oke. Okay. Baik, terima kasih, Bapak-Bapak. Sekali lagi, sudah hadir di The Headline, dan itulah The Headline. Sekarang ini, terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.